Kota Manado menjadi salah satu kota pelaksana sosialisasi kompetisi Goyang Gemoy berskala nasional. Kompetisi yang digelar relawan Gibran AZ08 atau GAS08 ini terbuka untuk umum. Dalam konferensi pers di Manado Senin sore, Ketua Umum Relawan GAS08 Laja Lapian mengatakan lomba ini digelar untuk meredakan tensi politik jelang pemilu 2024. Lomba ini juga diharapkan bisa memperkuat kedekatan sosial antara masyarakat mendekati Pilpres 2024. Dengan lomba ini kita bisa merelaksasi, kita bisa mengendurkan urat-urat syaraf yang tegang selama pemilu berlangsung. Dan mudah-mudahan persahabatan dan kebersamaan kita akan terus kita bisa laksanakan. Dan salah satu sarana di mana kita sama saling berinteraksi adalah dengan ikut lomba Goyang Gemoy. Syarat peserta lomba ini adalah WNI dan memiliki nomor induk kependudukan. Peserta juga diwajibkan berkelompok minimal 10 orang dan wajib memposting video singkat ke akun media sosial Relawan GAS08. Para peserta lomba yang memperebutkan total hadiah sebesar 500 juta rupiah itu tidak diperbolehkan menampilkan atribut dan logo paslon peserta pemilu. Yongko Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.